Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi hari ini saya akan berkongsi mengenai makanan sunnah. Jadi bila kita sebut makanan sunnah ni, apa dia yang makanan sunnah ya? Makanan sunnah ni adalah makanan yang kita kata yang diamalkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga makanan-makanan yang ada disebut ya dalam Al-Quran. Dan biasanya antara yang kita kata popular ya, biasanya adalah madu, okey, kurma dan juga minyak zaitun. Okey, jadi untuk pertamanya kita akan sentuh mengenai madu lah. Jadi madu ni kalau kita tengok dia punya komponen dia, 84% dia adalah terdiri daripada karbohidrat. Yang mana kalau kita pecahkan karbohidrat ni, 38% adalah daripada gula buah, 31% adalah glukosa dan selebihnya adalah gula-gula lain lah. Dan dia juga mengandungi vitamin. Nah, vitamin utama dia adalah vitamin C dan dia ada juga mineral-mineral yang lain lah. Dan kajian mendapati madu itu sendiri dia adalah ejen antioksida yang boleh kita kata melawan sel-sel jahat dalam tubuh lah. Dan jika dibandingkan dengan gula biasa, gula pasir dia adalah lebih baik sebab gula pasir ni dia adalah kalori semata-mata. Dia sumbang kalori je, dia tak ada zat lain berbanding madu. Okey, yang kedua mengenai minyak zaitun. Minyak zaitun ni merupakan kita kata sumber lemak utama. Dan kalau ikutkan dekat kawasan Arab Saudi di sana dan juga di kawasan Mediterranean, kebiasaannya mereka akan guna minyak zaitun sebab memang buah zaitun ni adalah kita kata memang ada di sana. Dia tak ada kelapa sawit kan, macam kat kita, kita ada kelapa sawit. Jadi itu adalah sumber lemak utama di sana. Jadi minyak zaitun ni dia adalah sumber vitamin E ataupun tocopherol. Dan kalau ikut sebenarnya kebanyakan minyak-minyak sayuran memang adalah sumber vitamin E. Termasuklah minyak kacang soya, minyak sawit pun ada vitamin E. Macam kacang badam, kacang tanah pun ada vitamin E. Alright, dan juga bijirin dan produk bijirin lah, itu sumber vitamin E. Selain vitamin E, minyak zaitun tu sendiri dia ada kita kata dia ada asid lemak mono tak tepu. Asid lemak mono tak tepu ni dia bagus untuk kesihatan jantung sebenarnya. Dan sumber makanan lain yang ada asid lemak mono tak tepu adalah kacang seperti badam dan kajus. Okey. Walau bagaimanapun haruslah diingat apa jenis minyak sawit ke minyak zaitun ke, setiap satu sudu kecil atau satu sudu teh yang bersamaan dengan 5 gram dia menyumbang kepada 45 kalori. Okey. Alright. So seterusnya adalah kurma. Kurma seperti buah-buahan yang lain juga, dia ada glukosa dan juga fruktosa iaitu gula buah. Dan kurma tu sendiri dia ada mikronutrien yang penting untuk tubuh seperti potasium ataupun kalium. Dia ada magnesium dan juga kalsium yang penting untuk tulang dan juga dia ada fosforus. Dan kajian mendapati kurma ni sendiri adalah ejen antioksida juga, sama seperti madu. Dan kurma adalah kita kata sumber gula pantas sebab dia punya gula cepat dihadam. Jadi sebab tu setiap kali waktu berbuka memang kita sarankan untuk ambil kurma sebab kita perlukan tenaga pantas daripada gula tadi selepas kita dah berpuasa satu hari. Okey. Walaupun kita tak nafikan yang makanan-makanan sunnah ni memang dia ada hasiat saintifik dia, tetapi makanan-makanan lain yang kita tak label sebagai makanan sunnah ni sebenarnya pun dia ada hasiat yang seumpamanya dengan makanan-makanan sunnah tadi. Apa yang penting adalah untuk kita utamakan mensunahkan pemakanan. Maksudnya contoh macam kita bersederhana, itu konsep yang Nabi sangat tekankan kan, bersederhana dalam pengambilan makanan, elakkan pembaziran dan juga kita raikan adab sewaktu makan. Okey, dan bila kita sebut makanan sunnah ni biasanya kita akan bayangkan produk-produk yang banyak kat pasaran kan. Dia dah banyak jenis produk kat pasaran dan kebanyakan produk ni dia dah kita kata dia ekstrak dah makanan semula jadi tu dalam bentuk pati. Dan bila dia dah diproses jadi produk, dia punya nilai hasiat dia tu mungkin dah tak sama dengan makanan yang asal. Jadi adalah sebaik-baiknya kita ambil dia dalam bentuk yang semula jadi. Okey, sekian. Terima kasih.